Salam sejahtera, Arema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. Arema FC memiliki gelandang baru asal Kolombia bernama Julian Guevara. Ia baru pertama kali bermain di Liga 1, karena sebelumnya ia banyak bermain di Liga Primer Kolombia. Namun, ia datang saat tim Arema FC tengah terpuruk. Ia mendapatkan tantangan untuk menyelamatkan tim dari jurang degradasi. Julian mengaku senang mendapatkan kesempatan bermain di Indonesia, ia akan menikmatinya pengalaman baru bermain di Asia Tenggara. Tapi ia juga mendapat beban untuk menyelamatkan Arema FC dari jurang degradasi Liga 1. Saya ingin memberikan kemampuan yang terbaik saya untuk tim, kota, dan supporter. Sehingga kita bisa segera lepas dari degradasi, terang Julian saat dikonfirmasi pada Senin, 20 November 2023. Singo Edan sendiri kini masih terjerembab di zona degradasi atau di peringkat 16 dengan mengoleksi 18 poin dari 19 pertandingan. Mereka hanya berjarak 1 poin dari Persita Tangerang yang berada di peringkat 15. Mereka harus segera menyalip Persita jika ingin lolos dari zona degradasi. Baik, demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa, salam olahraga.